Awak kan selalu berkumpul ramai-ramai ni. Nampaknya orang kita bergaduh di meja pahit. Siapa yang bawa khabar ni? Kami semua dengar di pekan tadi. Orang-orang di pekan riuh menceritakan kisah ini. Ada yang mati tak? Entahlah, kami tak dapat memastikan. Adat orang bergaduh, kalau tak musuh, lawannya mesti ada yang mati. Ya tak? Itu sudah tentu. Tapi pendekar kita, seperti Hang Tua, Hang Jebat, Kasturi, Likir dan Likiu itu, handal-handal belaka. Segagah-gagah harimau pahlawan di rimba, ada kalanya terperangkap juga. Benar juga. Tetapi kita harap janganlah hendaknya pendekar-pendekar kita itu meninggalkan jasad di sana. Sudahlah, jangan dirunsingkan perkara ini lagi. Siapa yang dah sampai ajal, rebahlah dia. Baik, kita pergi berlatih. Bunga, mari kejap. Ini ada satu peluang baik, Bunga. Peluang apa, Banda? Untuk mencari kerancangan kita. Apa kerancangannya? Aku dengar kabar pendekar-pendekar kita bergaduh di Majapahit. Apa kata kalau kita beritahu Tun Mandan Frida mati kena tikam? Bagus juga rancangan Abang Anda tu. Kalau kau dah bersetuju, berarti rancangan kita berjaya. Nanti aku dapat kawin dengan Tun Mandan, kau dengan Kasturi. Siapa mau pergi-pergi tahu sekarang, ya? Kali ini, aku mesti dapat kawin dengan Abang Kasturi. Siapa mati, Encik? Hang Kasturi dah mati dibunuh oleh Panglima Majapahit. Bagaimana Panglima-Panglima yang lain, Encik? Hang Tua, Hang Jebat, Hang Leki, Hang Lekiu semua hidup. Melainkan Hang Kasturi seorang yang mati. Kesian Hang Kasturi. Belum sempat kahwin, dia dah mati. Apa nak buat? Ajal dah sampai. Aku balik, ya? Macam mana Hang Kasturi boleh mati? Padahal, ia handal juga. Mandan! 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 Oh, Abang Anda. Ada apa, Abang Anda? Mari sekejap. Baru cakap. Nak cakap apa, Abang Anda? Hai, nasib kau lah, Mandan. Nasib apa pula, Abang Anda? Terangkanlah. Kasturi dah kena tikam di Majapahit. Bagaimana keadaannya, Abang Anda? Dia dah mati. Dah mati? Ya. Oh. Mana? Mati! Oh, mati! Suruh mati dekat. Oh, masalah aku, anak. Dia pingsan, baci. Dia mendengar Kasturi mati di Majapahit. Bawa dia ke atas. Mana lagi nak buat aku? Nak buat aku? Jaga dia. Letakkan macam tu. Betulkan itu. Okey, boleh duduk. Pergi ambil air, nak? Baik, ya. Ya, ya, ya. Tun Mandan ni lemah semangat. Ya, Haji.
Mengapa Mandani, Mak? Kau pingsan tadi, Nak. Apa benar Abang Kasturi mati? Jangan diulangi lagi pertanyaan itu, Mandani. Kau sakit. Ya, Nak. Janganlah kau fikirkan perkara itu sangat. Abang Kasturi dah mati, Mak. Sabar, Nak. Sudahlah, Mandani. Berehatlah. Makcik. Makcik, biasa balik dulu, ya? Yalah. Baik. Tinggal, eh? Boleh. Baringkanlah dia. Baring, Nak. Abang Nak. Bagaimana, Abang Nak? Aku dah cakap dengan Mandan. Dia dengar saja Kasturi mati, terus dia pingsan. Pandai, Abang Nak. Sudah tentu maksud kita berjaya. Tapi ingat, Bunga. Rahsianya mesti disimpan. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Takkanlah Bunga nak bukakan rahsia ini. Tapi... Tapi apa, Bunga? Ha? Abang Nak lekaslah kahwin dengan Mandan sebelum Abang Kasturi balik. Itu dah barang tentu. Abang mesti cari jalan supaya lekas kahwin dengan Mandan. Abang Nak dapat kahwin dengan Mandan, apa hal Bunga? Kau dapat kahwin dengan Kasturi. Kalau dia tak mau macam mana? Oh, nanti Abang pujuklah dia. Kasturi memang ada tahu hati dengan kau. Betul ke, Abang Nak? Betul. Jangan susah lagi, Bunga. Kali ini, maksud kita mesti berjaya. Bayu berhamu. Money.
Thank you.